Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Gamepack 05 dan di depan saya ada kebab mini Al-Fatih. Yuk kita lihat proses pembuatannya seperti apa. Untuk itu jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya channel Gamepack 05. Oke. Yuk, mari kita lihat proses pembuatannya seperti apa kebab mini Al-Fatih. Ini dia guys, proses pembuatan kebab mini. Dan ini dia orangnya, orang Timur Tengah mana bang? Jombol. Ini dia guys. Itu apanya bang? Ini kulit dari roti canek. Yo, iya. Ya, ya. Kata sehat, makan sayuran. Sayuran, saus. Bang, sosis. Terus apa lagi ya? Ini kornet. Kornet. Namanya kebab anti galau. Kebab anti galau. Untuk harganya berapa bang? Ini 4.000. 4.000. Harga paling murah 4.000. Iya. Sampai nggak terbatas, bisa 10.000 bisa. Gede. Pakai daging ya. Oke. Terima kasih. Senang berbisnis dengan Anda. Oke. Para rengkyu. Ya, abang-abang siapa bang namanya, bang? Saya. Ya. Al-Fatih. Al-Fatih. Iya, oh, ini Al-Fatih. Berarti namanya memang Al-Fatih itu. Iya. Kebab mini Al-Fatih. Berarti itu nama abang. Anak. Nama anaknya. Iya. Nih. Namanya abang siapa? Saya panggil aja Bapak Al. Bapak Al. Orang Arab benar ya? Iya, Arab. 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 Di berapa deh? Iya, Pak. Itu sayurannya apa aja, Bang? Selada. Selada. Nasi timun. Timun. Bisa dicampur tomat, boleh. Bisa dicampur tomat, ya. Tapi ini nggak ada? Nggak ada, lagi nggak dipakai. Bisa pakai tomat. Tergantung peminat. Harganya 4.000-an. Ini, Bapak Al. Bapak Al. Kan jualannya di mana aja bang? Pindah-pindah di sekolahan, tiap sekolahan ya, apa ya. Mangkal di mana gitu? Ikut pasar malam sama suka pindah-pindah di sekolahan. Oh, di pasar malam juga? Iya, pasar kaget. Pasar kaget, pasar malam. Kalau apa siang gitu pagi berangkat jam berapa bang? Berangkat biasanya jam 6.30. Jam 6.30. Jam 6.30 pulangnya jam 2 atau jam 3. Iya. Jam 5 berangkat lagi pasar malam. Widih. Oh, 24 jam hampir. Hampir. Ya begitulah untuk hidup. Ya saya pengen nyobain bang kebab mini Al-Fatih. Ya. Itu dulu bang. Jadi lu bang, apa bang? Saya menyantai aja. Halo, ini bikin vlog lain mas. Youtuber sobat. Ya, pengen masuk YouTube. Hai, aku pembeli setir. Namanya siapa ini? Aku Prilly. Prilly. Ya,
Hanya Prilly. Berapa nih? 4 ya? Harga spesial berapa, Bang? Harga spesial 10.000. 10.000 paling itu, paling atas. Iya. Sampai keju. Aduh. Ini apa? Mayones, saus. Cara pembuatannya nih. Hei, jatuh. Jadi ini timun. Iya. Timun yang diparut-parut. Apa? Parut-parut. Ini selada. Yaps. Ini sosisnya. Habis berapa, Bang, sosisnya biar sehari? Sehari itu 200. 200 biji. Sosis, 200 biji. Biji sosis. Kali harganya 4.000-an gitu ya. Iya. Itu sehari semalam apa 200 biji mah? Sehari malam. Sehari sampai malam, kasar malam gitu. Iya. Apa? Sosis kornet. Gosok. Merah. Coklat juga. Ini apa aja, Bang? Ini bawa ini. Ini kornet. Kornet. Iya. Kornet sama gosok. Ya. Sebasanya dipunyai. Basonya diiris-iris gini. Iya. Potong-potong. Dicincang. Dicincang. Dia meresap. Itunya bumbunya. Sekarang mau coba pakai ini. Apalah. Yang keren banget ya. Satu lagi. Oh. Satu lagi, Bang. Ini temennya nih. Oh. Iya. Oh, timun digituin. Iya. Biar kelihatan cantik teksturnya. Iya, iya, benar-benar. Penampilannya. Bang, udah berapa tahun, Bang, jualan kebab mini? 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ini pengusaha Combro. Combro. Abang asli orang mana, Bang? Sebenarnya saya, ini. Sebenarnya campuran saya. Campuran Jawa Sunda. Jawa Sunda, oh, benar. Iya. Kalian orang Timur Tengah benar ya. Baik. Ini kebab. Kenapa? Oh, banyak kan? Oh, ya udah buat saya aja, Bang. Buat saya aja, buat saya aja, enggak apa-apa. Kalau kebanyakan pengennya juga, Pak, gimana? Enggak pakai minyak. Pakai minyak. Bisa enggak? Bisa enggak. Kita duit. Ada tempat saya aja, Bang. Ini boleh. Nah. Ini banyak, 4.000 ya? Kecap di sini. Pede. Oke, lemon serem. Masih kebanyakan, banyaknya. Ya, masih kebanyakan. Oke, lupa saya. Saya kembali dulu. Iya, tadi. Udah jadi punya saya, Bang. Udah jadi. Langsung bayar. Bawa ke warung duluan ya. Iya. Oke. Oke, okay. Nah, ini guys, kebab mini Al Fatih. Oh, udah bikin aja, Bang. Bikin aja. Ya, buat dia. Mau buang katanya kebanyakan minyak ya.
kalau nggak pakai minyak nggak matang nggak gimana? Sama ya, enggak kurang. Malu. Banyak peminatnya kebab mini. Oke guys, saya sudah dapat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel Game P05. Oke, terima kasih. Bye bang, terima kasih bang. Yuk. Oke.